Aku tak sanggup tengok sampai habis ya. Aku dengar mak bapak dia meraung-raung sebab anak dia tak dapat diselamatkan pun. Aku macam, hui, runtuh hati. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal satu berita yang bagi aku sangat-sangat sedih. Sebab aku sebagai mak, aku faham tau apa perasaan bila seorang anak ataupun baby lah, sebab aku pun ada baby kan, ada sesuatu terjadi dekat anak dia ataupun baby dia. So berita ni baru-baru je lagi, tak silap aku macam semalam kot. So benda ni aku nak cover sebab aku rasa macam bagi pengajaran lah dekat kita semua, sebab ada benda yang kita kena ambil kisah pasal kes ini. So nak jadi ceritanya, benda ni adalah sangat-sangat sensitif sebab dia melibatkan seorang bayi ataupun seorang baby. So aku nak bagi tahu awal, aku mungkin tak akan providekan satu grafik ataupun video yang sebenar yang menunjukkan situasi sebenar yang terjadi pada waktu itu. So nak jadi ceritanya, kes ini adalah seorang bayi yang akibat daripada terbakar di dalam keretanya. Sebenarnya aku rasa macam sangat-sangat sedih dan aku agak emosi lah pasal kes ni. Sebab budak tu dia pergi tau, dia meninggoy. Aku tak boleh sebut perkataan yang betul, nanti YouTube ban aku punya. So budak ni telah kembali ke rahmatullah macam tu lah. So nak jadi ceritanya, benda ni viral dan benda ni baru jadi semalam. Ada satu video yang telah tular menunjukkan situasi sebenar waktu kejadian. Lepas tu dalam video tu menunjukkan kan mak bapak budak ni menangis tau. Mestilah aku kalau jadi mak bapak budak ni pun memang akan meraung-raung lah kan, nak menyelamatkan anak dia. Tapi apakan daya, diorang tak mampu. Okay guys, so tanpa membuang masa, jom kita bahas pasal kes yang menyayat hati ini. So kejadian ini terjadi kira-kira pada pukul 4 pagi, iaitu pada 27 November 2023. Kejadian yang menyayat hati ini terjadi di Kuala Kerai, Kelantan. Dikatakan ada sebuah keluarga yang menaiki satu kereta yang terdiri daripada bapa dia yang berumur 28 tahun, ibu dia berumur 25 tahun dan seorang bayi yang baru berusia 7 bulan. So bayi ni adalah seorang bayi perempuan dan mereka semua ni on the way balik daripada bercuti daripada Lembah Kelang, ingin pulang ke rumah mereka di Pengkalan Cepa, Kelantan. So nak jadi ceritanya, perjalanan sebuah keluarga ini telah bertukar menjadi tragedi. Kereta yang diorang naiki ini dipercayai terbakar dan nahas dalam kejadian. So bagi aku, pasangan ini memang sangat-sangat muda sebab dua-dua dalam umur 20 lebih dan aku rasa memang sangat sedih lah bila baca pasal kes ni. Dan video yang tular tu pun macam aku tak mampu nak tengok sampai habis ya. So pada waktu kejadian, dikatakan bapa budak ini ataupun bapa kepada mangsa cuba menyelamatkan bayi ini daripada nahas, tapi gagal guys. Bapa dia dikatakan sempat mendukung bayi ini tetapi terlepas daripada pegangan dia disebabkan api yang marak. So memang sangat-sangat menyayat hatilah. Aku tak tahu apa perasaan keluarga mangsa. Aku dapat bayangkan tapi aku tak boleh samakan. Maksudnya macam mesti diorang betul-betul cuba nak selamatkan anak diorang. Aku pun kalau apa-apa jadi, aku akan selamatkan anak aku dulu. Aku dah tak kisah pasal siapa-siapa dah. So guys, macam mana benda ni boleh terjadi? Dikatakan nahas ini berpunca daripada pemandu, aku rasa bapak dia lah kan, dia percayai mengantuk lalu menyebabkan kenderaan yang mereka naiki ini hilang kawalan lalu terlanggar pembahagi jalan sebelum kereta diorang dipercayai nahas terbakar dan terus meletup. So guys, bapak mangsa dipercayai telah melecur satu badan dia sehingga 80%. So mak mangsa ataupun ibu mangsa dikatakan cedera dan mangsa ataupun bayi 7 bulan itu telah dikatakan terbakar dan tak dapat diselamatkan.
masa aku cerita benda ni pun aku rasa macam berat je ke hati aku. Macam berat lah nak cerita sebab benda ni melibatkan nyawa kanak-kanak ataupun nyawa bayi ni lah. Ya Allah Tuhan aku. Bedih weh, aku saja sedih. Dan tak boleh nak buat apalah sebab benda ni takdir kan. So ada satu video yang tersebar yang menunjukkan situasi kejadian. Maksudnya waktu kejadian tu memang ada ya. Aku tak tahu daripada siapa tapi telah tersebar luas. Dan video itu menunjukkan kereta tu tengah terbakar dan dalam dia ada baby perempuan yang berusia 7 bulan tu. Aku tak tahulah, ya Allah, kesiannya kat budak tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedih hati aku eh. Aku tak sanggup tengok sampai habis dan aku tak mungkin tunjukkan dekat korang. Sebab benda tu sangat-sangat sensitif. Aku tak tahu macam mana boleh terkeluar, macam mana boleh tertular dah ada dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Twitter. Aku tak tahu kenapa diorang siarkan benda tu. Sebab benda tu sangat-sangat sensitif tau. Dan benda tu tak patut pun ditunjukkan. Tapi kat berita tak silap aku pun ada juga diorang siarkan video yang viral tu. Dan sangat-sangat sedih weh. Allah je yang tahu betapa sedihnya tengok video tu. Aku tak sanggup tengok sampai habis ya. Aku dengar mak bapak dia meraung-raung sebab adik dia tak dapat diselamatkan pun. Aku macam, wuih, runtuh hati. Aku rasa kalau benda ni jadi dekat aku pun, aku rasa aku boleh jadi gila weh. Boleh jadi gila, faham tak? Aku kehilangan anak aku. Dan boleh kata anak aku tu adalah separuh daripada nyawa aku. Ha, macam tu. So guys, benda ni boleh kita jadikan iktibar dan kita ambil pengajaran daripada kes ini. So pengajaran dia, kalau korang mengantuk, siapa-siapa yang drive, tolonglah berehat sebentar. Berehat dulu sebelum korang teruskan perjalanan tu. Fikirkan nyawa semua yang kita bawa dan apa-apa pun benda ni dah jadi dan takdir Allah. So aku harap tak ada siapa yang salahkan mak bapak dia ke sebab kita tak ada dekat situasi mereka. So tolonglah jangan komen-komen yang negatif, benda-benda yang tak baik macam tu, tolonglah guys. So kita tengok sahaja dan kita doakan yang terbaik untuk keluarga mangsa. Semoga keluarga mangsa tabah menghadapi dugaan yang berat ini dan kita doakan yang terbaik, doakan yang baik-baik dan Al-Fatihah buat mangsa. Okay guys, so tu saja. Aku harap tak ada siapa yang sebarkan video rakaman kejadian sebab benda tu sangat sensitif. Jagalah hati dan perasaan keluarga mangsa. Benda ni tak jadi kat kita tapi aku tak naklah cakap na'udzubillah min zalik. Mana tahu kan? So kita jaga aib orang, orang jaga aib kita. Okay guys, so tolong beringat-ingat dan berhati-hati di jalan raya dan di mana sahaja kita berada. Ambil yang baik, buang yang negatif. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, tolong consider untuk tekan like, komen dan juga subscribe guys. So jaga diri, don't lay, stay safe. Bye.